Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di channel saya Hati Bumi Kondel. Pada kesempatan video kali ini saya masih menuju pocer-pocer. Ini saya terlihat posisi yang kita tahu indah. Oke, saya coba menjelaskan beberapa yang mudah-mudahan bermanfaat juga bagi teman-teman, bagi pemula atau masyarakat. Oke mas bro, ini ada pohon sisir atau kaliangki. Ini kemungkinan sudah saatnya juga diproses ulang karena rantingannya sudah sangat rimbun. Pohon sisir atau kaliangki, batangnya atau karakternya seperti ini, sangat bagus sekali dari karakter batang pohon kaliangki. Di sini ada pohon sancang mas bro, unik dan nanti biarpun gak terlalu besar dari bonsai sancang ini. Dan kemarin sudah diproses ulang buat on the rock. Ini dari bonsai serut Androk, sangat-sangat keren sekali kebatuannya, sudah tertata sangat rapi sekali. Sebelahnya ini ada bonsai beringin seperti ini. Kayak seperti di alam, kayak terlihat ada di taman seperti ini. Di sebelahnya ini ada lagi, ini dari bonsai murbei mas bro ya, daunnya bisa mikro seperti ini. Bonsai murbei, karakter batangnya sangat-sangat indah sekali. Ini ada kemara. Sudah tertata sangat rapi. Ini kemara berduri. Batang lurus. Motif bunjing small. Ini ada sancang lagi mas bro, keren, cantik-cantik cabai rawit. Ini ada Androk angker, atasnya ini yang lumayan besar-besar. Ini sangat bagus sekali, tapi saya belum mengenal. Batangnya sudah dapat, kayak pohon yang sangat besar. Ini juga sudah saatnya ditata ulang lagi karena ini rantingannya sudah mulai membesar. Ini dari pohon asam sawah. Kakinya mas bro kayak ceker seperti ini, keren. Ini dari pohon serut, ini masih mau ditambah lagi rantingannya, makanya ini dibesarkan. Dan kalau sudah ditata rapi lagi terlihat sangat istimewa dari bonsai serut ini. Oke mas bro, ya kemungkinan
segini aja yang saya memperlihatkan bagi teman-teman pemula juga. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa kita buat inspirasi juga dari bonsai-bonsai yang saya review seperti ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai mania.